Kembali di Good Afternoon Good People, dari ajang Asian Games 2018, keran medali Indonesia sudah mulai dibuka. Yes, benar. Aduh, ini benar banget Panji nih, cabang olahraga Wushu ini jadi penyumbang medali perdana tanah air. Benar, karena Wushu ini memang jadi satu olahraga, cabang olahraga yang memang difavoritkan untuk menyumbang ini medali nih. Karena 4 tahun lalu waktu di 2014, kita menyumbang 3 medali, ada emas 1, perak 1, sama 1 perunggu ya. Iya, betul. Nah, ini dari atlet Wushu Marvelo Edgar Xavier, sukses jadi peraih medali pertama Indonesia nih. Turun di nomor cangkuk Puan Putra, dia meraih medali perak tuh. Yes, pertandingan ini berlangsung di Hall B, di Expo Kemayoran Minggu pagi. Dan Edgar Xavier ini sukses mengumpulkan 9,72 poin, sementara medali emas diraih atlet dari Cina, Sun Pei Yuang, yang mampu unggul 0,3 lebih tinggi dari Edgar. Tipis ya, tipis banget ini Panji. Ini medali perunggu diraih atlet asal Taiwan, Tai Femin, dengan total angka 9,70. Di ajang Asian Games 2018, tim Wushu Tanah Air menurunkan 7 atlet Tolu dan 6 atlet Sanda dengan memperebutkan total 14 medali emas.